sebagian menggunakan batik alam. Ternyata batik alam itu indah juga gitu loh. Lebih natural gitu ya. Batik alam ini pewarnaannya atau apa? Iya, pewarnaannya. Pewarnaannya dengan menggunakan bahan alam seperti yang ada di lingkungan kita ini, kayak model kulit nangka itu kan, itu bisa menjadi warna kuning gitu. Jadi bahan-bahan alam di lingkungan kita yang kita gunakan. Persiapannya berapa lama untuk? Kalau ini dadakan ini sebenarnya saya spontanitas aja gitu ya. Karena memang lagi viral-viralnya Citayam Fashion Week gitu. Jadi kita membuat Bultia Fashion Week. Cuman kita arahkan lebih kepada ini pelaksanaannya di acara Every Day gitu. Dan semoga nanti ke depan dapat terus berlanjut gitu. Dan ini awal dari pelaksanaan ini ya. Semoga kita dapat terus melaksanakan ini untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak di Bulungan ini gitu. Rencana kita melaksanakan ini sekarang kan lagi viral-viralnya ya, viral-viralnya Citayam Fashion Week, dan ini merupakan langsung aja gerakan dari anak-anak kepingin tampil gitu. Jadi kita sebagai FPPI wadah mewadahi semua, mengakomodir semua keinginan dari masyarakat, salah satunya itu yaitu anak-anak SMK ini. Mereka mencari wadah untuk dapat melaksanakan kegiatan Fashion Week ini. Dan kita selaku Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia memberikan peluang itu, kesempatan itu kepada anak-anak untuk bisa berkreativitas. Dan ternyata mereka memang sudah memiliki bakat, memiliki kemampuan untuk acting di depan. Dan ini merupakan modal dasar ya bagi mereka ya, untuk ke depan nanti mereka mau memilih menjadi model atau apa gitu. Ada alasan khusus nggak kenapa pakai pakaian motif Bultia ini? Iya, jadi kebetulan batik Bultia ini salah satunya adalah brand kita dari Bunda Ainun Farida. Jadi kita memang memproduksi batik-batik Bultia khas Kalimantan Utara. Dan saat ini Kak saya lagi mempromosikan batik alam. Jadi batik alam yang memang sumber daya alamnya lokal yang ada di Kalimantan Utara itu mau kita kembangkan. Oleh karena itu kita memberikan education ini kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu dan bahwa kita memiliki batik sendiri loh Katara gitu ya, khususnya di Bulungan ini gitu. Dan kita akan mengembangkan batik-batik alam yang memang sumber dayanya ada di lingkungan kita gitu. Jadi di sini kita adalah membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID ini gitu. Jadi kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan memakai juga tenaga-tenaga masyarakat lokal untuk dapat mengembangkan produk batik ini gitu. Jadi tidak hanya dengan... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.